Amin, jangan sampai, jangan sampai. Oke. Klasik. Sebenarnya suka mix and match. Cuman prefer ke klasik. Klasik lebih mahal, lebih unik dan lebih. Apa nih bisa dengerin curhat sih? Lebih valuable. I mean, hidup kita nggak selalu mulus dan nggak selalu happy. That's why nggak selalu butuh semua humoris di every moment. Lebih enak ya teman yang bisa dengerin curhat. Bad hati lah, bad mood itu merusak 24 jam dalam sehari ya. Kalau bad hat ya itu mungkin kayak cuma 3 jam kita di kampus, that's it. Waktu pulang gak ada yang lihat. Kalau bad mood udah rusak. Kalau suka milih banget, biasa sih. Karena aku cenderung orangnya lebih suka menikmati apa yang di rumah aku. Dan kalau nuansanya ya pengennya nuansa yang damai. Dan itu gak akan kedapetin di kota. Karena kota itu orang rush hour banget. Orang punya goals yang super padat, super busy. Mereka cuma mikirin waktu itu uang, waktu itu uang, waktu itu uang. Tapi kalau di desa, ketenangan itu love, everyone love. I mean, cinta. Kalau kita gak punya cinta, kita gak bisa dapat duit. Tapi kalau kita punya duit, gak tentu kita bisa dapat cinta. Nonton film, as always. Pertama, aku hobi banget movie marathon. Yang kedua, movie itu mencakup semuanya. Romantic comedy dong. Pertama, aku orangnya gak jelas. Jadi kayak lebih ke arah yang hidupnya slow-slow aja. Jadi orang-orang komedi banget. Terus komedi karena emang ya aku sedih banget dari lu. Insya Allah biasa aja tapi enggak. Buat ngebimbing aku sih gitu. Atau ya pokoknya komunikasi bisa berjalan lancar kalau dengan orang yang pintar. Atau yang sebenarnya gak harus pintar yang secara gimana. Just bisa nyambung dan cerdas. Tapi kalau udah kelewat koon, walaupun mukanya ganteng kayak apapun tahu, ya gak akan nyaman lah di sampingnya. Main house lah. Aku suka kan vokal dia. Terus pembawaan dia untuk style, apa ya, image dari dia kan kayak cuek-cuek gimana. Tapi yang suaranya tuh yang agak-agak manly-manly. Emang faktanya terluka itu bisa menenangkan orang. Aku juga suka merem orang banget. Ada aku, gak tau ibu aku. Pokoknya